Ya, pemirsa, gerhana matahari ternyata juga mempengaruhi perilaku hewan di alam bebas. Meski hanya sesaat, suasana gelap saat gerhana matahari total membuat hewan nokturnal atau hewan malam menjadi aktif. Tak biasanya, ratusan kelelawar penghuni Gunung Semeru ini turun gunung. Mereka berkumpul dan bergelantungan di dahan pohon. Sejumlah kera juga tampak gelisah dan mondar-mandir dengan gerakan kikuk saat gerhana terjadi. Gerhana matahari total yang membuat suasana lingkungan menjadi gelap membuat perilaku hewan-hewan ini menjadi aneh. Perubahan perilaku juga diperlihatkan oleh hewan-hewan di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Hewan-hewan yang biasa beraktivitas saat matahari terbit menunjukkan perilaku tak biasa saat gerhana terjadi. Pada hari ini, seperti jenis-jenis singa, ini apabila sudah dikeluarkan, kalau pada hari-hari biasa dengan adanya matahari, mereka sudah mulai aktif, mulai berjemur, ya. Begitu juga primata, itu mulai bersuara. Nah, pada hari ini, jam biologis itu mulai mundur. Jadi di saat terjadinya gerhana, mereka tidak menemukan matahari, ya, dengan sinar dan kehangatannya, itu biasanya mereka tidak aktif seperti yang biasanya. Perubahan suasana alam yang terjadi secara tiba-tiba membuat satwa kebingungan dan berperilaku tak lazim, khususnya hewan nokturnal. Tim Liputan MNC Media melaporkan.